berjuang, kita pasti menang. Bersatu berjuang, kita pasti menang. Ratusan anggota Kepolisian Republik Indonesia Polri berjajar di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin untuk memberi penghormatan kepada Panglima TNI Hadi Cahyanto, Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021. Polisi-polisi ini memberi hormat kepada Panglima tepat pada perayaan HUT TNI yang ke-76. Hal tersebut dibagikan Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Puspen TNI, melalui akun Instagramnya, @puspeni. Saat itu, Panglima TNI tengah menuju perjalanan ke Istana Merdeka. Video berdurasi 1 menit 27 detik juga menunjukkan spanduk berisikan ucapan selamat ulang tahun bagi TNI yang dibawa anggota Polri di depan Plaza Indonesia. Panglima TNI pun melambaikan tangan kepada para polisi tersebut. Begitu juga dengan rombongan TNI yang mengikutinya.